sejahtera untuk kita semua. Saya Ricky Francisco, pada kesempatan kali ini saya akan menyapa peserta didik kelas 12. Semoga peserta didik kelas 12 dan untuk kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Ricky Francisco akan memaparkan materi tentang teks editorial. Semoga pada pembelajaran kali ini, peserta kelas 12 ataupun peserta didik kelas 12 dapat memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebenarnya, teks editorial ataupun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tetapi saya akan memberikan penegasan kembali berupa video yang akan saya sampaikan kepada peserta didik agar peserta didik lebih memahami materi tentang teks editorial. Langsung saja kita akan memulai pembelajaran kita hari ini tentang teks editorial untuk kelas 12, yaitu memahami isu terkini lewat editorial. Di sini ada sebuah teks editorial yang berjudul Pendidikan versus Kapitalisme. Teks ini sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, sehingga tidak perlu kita baca secara berulang, sehingga waktu yang kita gunakan juga dapat secara efisien. Jadi, di dalam teks ini bagaimana pendidikan itu sudah mulai diserang oleh kapitalisme, yaitu tentang pendapatan ekonomi yang seolah-olah pendidikan ini bersifat mahal harganya. Dalam arti orang yang memiliki pendidikan ataupun orang yang merasakan pendidikan harus memiliki uang yang banyak di dalam teks ini. Jadi peserta didik kelas 12 dapat membacanya ini di dalam modul kita yang telah saya bagi di pertemuan sebelumnya ataupun satu minggu yang lalu. Di dalam teks ini maka kita dapat memahami apa arti teks editorial. Di dalam teks editorial ini yang dibahas adalah hal-hal yang memang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Jadi, di dalam teks editorial dapat kita jumpai berupa dukungan ataupun kritikan ataupun cemoohan. Editorial ini sering kita jumpai di dalam surat kabar. Di dalam surat kabar. Yang pastinya editorial ini sama dengan tajuk rencana. Editorial merupakan pendapat media yang dapat berbeda-beda di antara media yang lain dengan media yang lainnya pula. Hal ini disebabkan karena editorial ini dapat berupa kritikan yang padahalnya bersifat subjektif. Bersifat subjektif ini tentunya memiliki pendapat sendiri. Bisa sama, bisa berbeda dari media itu. Namun demikian, sikap kritis kita tentu saja harus pula berdasarkan fakta dan argumen yang jelas dan meyakinkan. Selanjutnya, di dalam teks tajuk rencana ataupun teks editorial yang berjudul Pendidikan versus Kapitalisme, dapat kita lihat permasalahan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kapital hanya berbicara tentang soal untung, yaitu uang yang berkuasa atas segalanya. Nilai-nilai lain terkadang harus menyisi, harus disingkirkan. Tapi harus diakui kapitalisme adalah sistem yang sudah mendunia. Yang kedua, keterpakuan terhadap kapital, yaitu pendapatan,
yang mengakibatkan bahwa membangun manusia itu seutuhnya adalah suatu hal-hal yang bersifat kapital. Penyebabnya adalah keterlenaan terhadap uang ataupun pendapatan. Jadi dari keterangan ini dapat kita lihat ataupun dapat kita simpul bahwa teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran ataupun surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, kontroversial. Jadi kontroversial ini maksudnya yang menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan teks editorial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari teks editorial. Yang pertama yaitu menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Yang tiga, memberikan pandangan pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral terhadap ataupun tentang isu yang dibahas. Yang kelima, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah ataupun isu ataupun topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Inilah yang menjadi fungsi teks editorial. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial itu ada 10, kurang lebih ada 10. Yang pertama yaitu berbicara tentang topik yang faktual dan aktual. Yang kedua, berbicara tentang sistematis dan logis. Yang ketiga, berbicara tentang sebuah opini ataupun pendapat yang bersifat argumentatif. Jadi yang bersifat argumentatif ini adalah pendapat yang disertai dengan fakta-fakta ataupun data-data yang dapat meyakinkan pembaca. Yang keempat, teks editorial sangat menarik untuk dibaca karena menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi menggunakan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele. Yang kelima, berisi fakta umum. Jadi teks editorial itu juga harus bersifat fakta, tidak hanya sekedar berupa pendapat-pendapat yang bersifat khayalan ataupun imajinatif atau juga tentang kebohongan. Itu tidak merupakan teks editorial. Yang keenam, bersifat analitis. Yang kedelapan, ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. Yang kesembilan, dimulai dengan pemaparan fakta umum terdahulu, selanjutnya disusul dengan pemaparan pendapat. Yang kesepuluh, bersifat argumentatif, sehingga teks ini bisa saja disebut dengan teks argumentatif atau berisi pemaparan argumen, pendapat, pandangan, dan gagasan. Ini yang dimaksud dengan teks editorial ataupun ciri-ciri teks editorial. Di bagian kedua kita akan masuk yaitu membahas tentang mengidentifikasi isi teks editorial. Editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Ketiga ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar ataupun majalah. Jadi, teks editorial itu tidak berada di awal surat kabar, biasanya terletak di halaman tengah. Kalau dia korannya 10, mungkin di halaman 5, 6, 4, seperti itu. Pada bagian ini, tulisan hanya bersifat memberitahu pembaca.
pada halaman berikutnya biasanya berisi tentang spesifik, misalnya berita terkait dengan kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita luar negeri, baru kemudian opini. Inilah yang termasuk dengan susunan-susunan suatu surat kabar. Akan tetapi, kita di sini akan mengidentifikasi yang namanya isi teks editorial. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkait dengan peristiwa berita yang sedang hangat dibicarakan, sehingga dapat kita buat suatu pendapat yang berupa teks editorial karena mengandung kontroversial. Apa itu kontroversial? Yaitu perbedaan pendapat di tengah masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi. Di samping itu, harus diidentifikasi dan dipastikan apakah fakta peristiwa tersebut aktual atau hal biasa-biasa saja. Fakta peristiwa ini pastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi ataupun pandangan redaksi. Bersandar pada argumentasi, inilah sebuah editorial diuji mutunya. Jika dipandang suatu sudah mencukupi, redaksi akan memberikan rekomendasi untuk solusinya. Jadi, gaya penulisan editorial hampir sama dengan artikel ataupun karya ilmiah lainnya, yaitu eksposisi. Jadi, teks editorial ini termasuk merupakan teks eksposisi, yang merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Dilihat dari isinya, editorial bersifat ekspositoris yang berhubungan dengan eksposisi, yaitu berisi tesis ataupun pernyataan umum yang diikuti oleh argumentasi-argumentasi secukupnya dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi-argumentasi tersebut. Ketiga unsur tersebut dalam editorial wajib hadir, yang dimaksud dengan struktur. Jadi strukturnya nanti ada tiga. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua yaitu argumentasi-argumentasi, yang ketiga yaitu penegasan ulang. Selanjutnya di sini ada sebuah teks editorial tentang kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Jadi teks ini sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di dalam teks ini, apabila kita membaca teks editorial sebagai jenis eksposisi, berarti memerlukan proses analitis. Tahapan-tahapannya jelas harus dimulai dari awal sebuah teks, misalnya paragraf pertama sampai paragraf selanjutnya yang berhubungan dengan argumentasi hingga paragraf terakhir yaitu berhubungan dengan penegasan. Inilah hal-hal yang dimaksud dengan menemukan isi dalam teks editorial. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang membedakan fakta dan opini. Mungkin fakta dan opini ini tidak asing dalam pengetahuan kita. Di dalam editorial ini ada opini dan ada fakta. Tetapi opini dan fakta harus saling menyeimbangkan ataupun saling melengkapi. Contohnya, editorial mengungkapkan masalah aktual di masyarakat. Di dalam masalah aktual ini, maka akan dibuat sebuah fakta dan opini oleh redaksi media yang bersangkutan. Masalah itu diulas dan disertai dengan tanggapan-tanggapan. Jadi tanggapan-tanggapan ini yang berisi pujian, kritikan, sindiran, inilah dimaksud dengan opini, yang disertai dengan data, yaitu disebut dengan fakta. Misalnya, perhatikan kedua kalimat di bawah ini. Jumlah siswa di kelas itu bertambah dari semula 30 orang menjadi 32 orang. Kalimat yang kedua, perlu ada perubahan
formasi tempat duduk agar suasana belajar di kelas ini lebih menyenangkan. Dari kedua kalimat itu, maka dapat kita simpulkan bahwa kalimat yang pertama menyampaikan fakta, ada data berupa angka. Yang B merupakan opini. A merupakan fakta. Jadi, fakta adalah hal ataupun keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan ataupun sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, dapat didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Namun, fakta bisa saja berubah apabila ditemukan fakta baru yang jelas dan akurat. Opini adalah pendapat atau pikiran ataupun pendirian. Opini ini belum diketahui kebenarannya ataupun belum pasti benar adanya. Pendapat pribadi itu dapat salah ataupun benar. Tetapi opini itu berdiri ataupun muncul karena ada fakta-fakta. Selanjutnya ya, karena ada fakta-fakta. Di sini dapat suatu pendapat semakin mendekati kebenarannya apabila ditunjang oleh fakta yang kuat dan meyakinkan. Jadi di dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fakta berfungsi sebagai dasar suatu pendapat. Jadi fakta ini berfungsi untuk ataupun sebagai dasar suatu pendapat. Penulis mengungkap fakta terlebih dahulu, kemudian berpendapat. Mungkin pula fakta itu berfungsi untuk memperjelas pendapat. Dalam hal ini, seorang berpendapat terlebih dahulu, kemudian menyertai dengan fakta-fakta. Misalnya, saya mengatakan si A mencuri. Lalu saya buktikan. Bisa dalam bentuk video saya buktikan. Bisa berdasarkan pernyataan saya lihat dia memang mengambil barang orang lain. Makanya saya katakan mencuri. Jadi di dalam ini ya, ciri-ciri fakta tidak terbantahkan, jawabannya biasanya dari apa, siapa, berapa, di mana dan kapan. Sedangkan pendapat itu memungkinkan untuk dibantah atau memungkinkan untuk berbantah-bantahan jawaban dari mengapa dan bagaimana. Jadi saya rasa di dalam menemukan fakta dan opini, kita tidak lagi merasa kesulitan. Pada dasarnya, fakta dan opini ini tidak lagi asing terhadap pengetahuan kita. Jadi, opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, ataupun saran. Misalnya dalam contoh ini, ada sebuah kritik, kenaikan harga itu merupakan kado tahun 2014 yang tidak simpatik dan tidak logis ataupun tidak bijak. Ini adalah sebuah kritikan. Ada kritikan tidak simpatik, tidak bijak, tidak logis. Beda halnya dengan penilaian. Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan, sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan. Ini adalah semangatnya penilaian. Ada juga prediksi, dapat kita baca juga, ada harapan, ada saran. Jadi ini dapat kita baca di modul-modul yang setelah saya posting di pertemuan sebelumnya. Apabila nanti kurang jelas, sesi tanya jawab akan dibuka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menyampaikan pendapat disertai dengan argumen pendukung. Sebelumnya ditekankan di dalam pembahasan kita ini, yaitu fakta dan opini. Fakta menjadi dasar bagi seorang untuk meyakinkan opini, dan opini untuk menyampaikan data-data memperkuat pendapatnya. Jadi opini dan fakta itu saling berkaitan atau saling berhubungan.
fakta itu sebagai dasar bagi seorang menyatakan opini, dan untuk menyampaikan opini seseorang harus memerlukan data yang bersifat fakta untuk memperkuat pendapatnya. Selanjutnya, kita akan menyampaikan pendapat disertai dengan argumen pendukung. Kegiatan mengidentifikasi isi aktual yang sudah dilakukan menjadi dasar bagi redaktur untuk menulis teks editorial atau opini dalam bentuk artikel bagi pengamat. Dalam teks eksposisi, hal tersebut baru sebatas pernyataan umum atau tesis. Redaktur atau penulis harus mendalaminya dengan melakukan cek silang melalui berbagai strategi, baik wawancara dengan tokoh yang kompeten atau melihat data dari berbagai sumber. Jadi, dalam menyampaikan pendapat di dalam argumen harus disertai dengan argumen pendukung. Bisa halnya dengan data yang dapat kita lihat dari beberapa kegiatan dalam mencari suatu kebenaran agar memperkuat pendapat yang akan kita sampaikan. Paparan ini kemudian disebut sebagai pendapat yang bentuknya dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, atau saran. Selanjutnya, di dalam teks editorial kado tahun baru dari Pertamina, dapat kita lihat bahwa fakta dan pendapat ada di dalam teks tersebut. Yang pertama, Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Ya. Di sini adalah berupa fakta. Yang kedua, akibatnya sampai tingkat konsumen harganya menjadi 125. Ini adalah sebuah fakta-fakta yang dapat memperkuat pendapat. Selanjutnya dipaparkan pendapatnya. Kenaikan harga itu mengharuskan presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta wakil presiden untuk menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait. Inilah yang saling berkaitan. Yang kedua, berdasarkan simpulan rapat itu, presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin ini. Yang ketiga, pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari penambangan minyak dan gas bumi. Itu jadi saling berkaitan. Berdasarkan data dan pendapat tersebut, redaksi menyampaikan saran agar pemerintah lebih baik menggunakan sebagian keuntungan penambangan gas dan minyak bumi untuk membantu menutupi kerugian Pertamina, bukan dengan menaikkan LPG. Inilah yang dimaksud dengan pendapat yang disertai dengan argumentasi. Selanjutnya, di bagian ketiga kita akan membahas tentang struktur teks editorial. Sama halnya dengan jenis-jenis teks eksposisi, teks editorial juga memiliki tiga struktur. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen, yang ketiga penegasan. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Jadi, pengenalan isu ini fungsinya adalah mengenai isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Jadi, di dalam pengenalan isu ini dipaparkan peristiwa apa ataupun isu apa ataupun permasalahan apa yang akan dibahas. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Di struktur yang kedua ini terdapat pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap peristiwa ataupun isu yang diperkenalkan di bagian pertama, di struktur yang pertama yaitu pengenalan isu.
Yang ketiga, penegasan. Penegasan ini berisi tentang simpulan, saran, ataupun rekomendasi yang di dalamnya terselip harapan redaksi terhadap peristiwa ataupun isu yang dibahas ataupun cara mengatasi persoalan yang terjadi di dalam isu tersebut. Jadi demikianlah teks editorial yang mungkin dapat kita pahami, sama halnya dengan pemaparan dari berbagai sumber seperti ada di sumber yang lain saya paparkan seperti ini, sama saja pengenalan isu, penyampaian argumen, dan kesimpulan rekomendasi. Di sini juga ada contohnya, misalkan pengenalan isu, yakni berupa sorotan yang mengandung persoalan aktual. Yang B, penyampaian argumen, yaitu sebagai pembahasan tentang tanggapan-tanggapan redaktur terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya, kesimpulan berisi tentang penutup ataupun pernyataan dari penyelesaian persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan memaparkan tentang strukturnya. Secara ringkasnya, saya akan membahas struktur teks editorial dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pengenalan isu, yang ketiga argumen-argumen, yang kedua argumen-argumen, yang ketiga kesimpulan atau rekomendasi. Pengenalan isu berisi tentang masalah yang menjadi sorotan di masyarakat. Apa itu? Yang biasanya berhubungan dengan pro dan kontra, artinya bertentangan. Argumen-argumen itu berisi tentang pendapat ataupun pandangan redaksi ataupun redaktur berdasarkan sudut pandang tertentu. Yang ketiga berisi kesimpulan, yaitu sikap akhir ataupun saran penyelesaian terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya, di sini ada kado tahun baru 2014 dari Pertamina yang dapat kita baca di modul. Jadi kesimpulannya di dalam struktur ini, paragraf pertama itu termasuk pengenalan isu. Di sini ada paragraf pertama, ya. Paragraf pertama yang menjadi pengenalan isu. Pengenalan isunya apa? Adanya kado tahun baru 2014, yaitu kenaikan LPG. Seolah-olah kado itu biasanya hal yang baik. Tetapi redaktur di sini ataupun redaksi menggunakan kado itu sebagai konotasi makna yang tidak sebenarnya. Karena memang eventnya ataupun kejadiannya pada tahun baru, jadi seolah-olah menjadi kado yang menggunakan kata kiasan ataupun konotasi ataupun disebut dengan pramatik yang digunakan oleh redaktur. Selanjutnya, paragraf 2, 3, 4, 5, 6 sebagai penyampaian argumen. Jadi di sini 2 yang ini, 3, 4, 5, dan 6 sebagai struktur penyampaian pendapat dan argumen. Selanjutnya di sini sebagai penegasan atau penutup di paragraf ke-7, ya. Jadi ya, keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya. Ini adalah saran kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi sudah jelas ya untuk kelas 12 tentang struktur teks editorial. Terima kasih. Kita lanjut ke kaidah kebahasan teks editorial. Jadi di dalam teks editorial, bahasa yang digunakan itu seperti bahasa jurnalistik, bahasa yang ada di surat kabar. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat retoris, dari kata retorika. Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pernyataan, mohon maaf,
Penggunaan kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi, seolah-olah redaktur itu ataupun si penulis itu bertanya, tetapi dia tidak membutuhkan jawaban dari pembaca. Contohnya, di sini ada kalimat retoris yang terdapat pada paragraf keempat di dalam teks kado tahun baru 2014. Benarkah ya, pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Ini fungsinya adalah agar si penulis seolah-olah mengajak pembaca berkomunikasi, sehingga pun secara psikologi pembaca akan menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi pembaca atau khalayak untuk memahaminya atau mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks, tidak terbebani dalam membaca, dan juga serius dalam memahami tanggapan yang bersifat kritis. Dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina, contoh-contoh kata-kata yang populer di sini adalah terkaget-kaget, pencitraan, menenggarai. Ini adalah kata-kata populer. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya. Contoh yang A, sungguh kenaikan harga itu, di sini ada kata itu penunjuk. Harga yang mana? Ya, harga yang naik itu yang dibahaskan dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Selanjutnya, yang B, berdasarkan simpulan rapat itulah, di sini ada kata penunjuk ya. Yang C, rasanya mustahil kalau pemerintah dalam hal ini ada ini penunjuk ya. Yang keempat, banyak penggunaan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Biasanya menggunakan konjungsi, yaitu sebab, karena, oleh sebab itu. Di sini ada ya. Kita ada contoh. Contohnya adalah masyarakat sebagai konsumen menjadi, di sini ada menjadi ya. Ada karena, di sini karena ya. Maaf, karena di situ ada karena menjadi konjungsi kausalitas. Yang B juga kita dapat melihat konjungsi sebab akibatnya ada di sehingga. Oke. Kita ada ya. Oke. Yang kelima, banyak penggunaan konjungsi pertentangan. Biasanya memiliki konjungsi akan tetapi, namun, boleh juga tetapi. Sudah ya. Oke. Berarti ada 5 kaidah kebahasaan yang harus dipahami oleh peserta didik kelas 12. Yang pertama, kaidah kebahasannya yaitu penggunaan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata-kata penunjuk. Bisa itu, bisa ini, bisa tersebut, hal tersebut. Boleh. Yang keempat, banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Yang kelima, banyak menggunakan konjungsi pertentangan. Jadi, intinya kita harus banyak-banyak membaca dan belajar dan bertanya. Oleh sebab itu, modul yang telah saya berikan ataupun video yang saya berikan harus dipahami. Selain itu juga buku paketnya harus dipahami juga, harus dibaca pula. Sehingga pembelajaran itu juga dapat bermanfaat. Oleh sebab itu, apabila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada materi-materi yang kurang jelas,
boleh ditanyakan di sesi tanya jawab yang telah kita sepakati ataupun yang telah saya buat. Demikianlah pembelajaran kita tentang teks editorial. Semoga kelas 12 memahami tentang materi teks editorial. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya Ricky Francisco mengucapkan minta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada kelas 12. Semoga sukses, semoga tetap semangat belajar walaupun di tengah keterbatasan atau di tengah banyaknya halangan. Saya harap kelas 12 menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki niat belajar yang lebih tinggi ataupun niat belajar yang lebih menggugah-gugah. Saya Ricky Francisco mengucapkan terima kasih dan jaya pendidikan.